Koleksi bulan ini kurang pada bulan sudah, Rafi? Ada dekat 10 orang yang belum bayar lagi, Cik. 10? Macam tak boleh jadi ni. Pak Ali dah bayar tak? Pak Ali dia minta tempoh sampai bulan depan katanya. Rafi, beritahu Pak Ali. Kalau bulan depan dia tak selesaikan segala hutangnya, kami akan mengambil tindakan. Baik, Cik. Kau boleh pergi. Kami. Silakan duduk. Jadi pukul berapa yang kita nak pergi ke rumah pengantin malam ni? Pukul 8 tu eloklah. Tok Haji sampai pukul berapa? Pukul 8. 8 juga. Bersanding? Bersanding barangkali dalam 8:30. Jamil? Ya, Pak. Oh, Cik Rashid pun ada di sini. Apa khabar, Tuan Haji? Khabar baik. Dengan paket apa ni? Tidak, Tuan Haji. Malam ni nak pergi tempat pengantin. Saya dan Jamil nak mengambil keputusan pukul berapa yang kita nak pergi ke sana.
Ah, Jamil. Ya, Pak. Bapak pulang terlambat sikit di rumah kerana bapak ada mesyuarat di masjid. Nah, Jamil bawa barang ni berikan kepada isteri Jamil, laki Pak. Baik, Pak. Duduk, ah. Cakap-cakaplah, cakap-cakap. Kita minum sedikit, Pak. Ya. Syed Rashid, kalau lah sekiranya saya terlambat malam ni, terlambat pun tak banyak tau. Sikit saja. Boleh tak? Boleh, boleh. Tapi mesti datang tau. Oh, insyaAllah, insyaAllah. Silakan. Good evening, Cik Jamil. Apa? Ini bapak suruh berikan buah-buahan. Di mana nak taruh, Pak? Taruh dalam bilik tu sudah, Bang. Cik Latifah, lu sudah kahwin berapa tahun? Lama, sudah 12 tahun. Ada anak tak? Tak ada. Tak ada anak pun tak apa, jika laki hari-hari pulang. Iyalah, tak macam kau yang laki. Hari-hari dia gila perempuan saja. Kau punya laki pun sama. Sekejap dia pulang, sekejap dia hilang. Mana si tua ni taruh butang baju aku pula ni? Pa? Ha, tengok. Gua cakap salah tak? Itu dia mau keluarlah tu. Ada apa, Bang? Butang baju aku mana ada? Butang apa pula? Baju kot kan ada butang. Butang baju Melayu dah. Dah tua pun bodoh. Apa saja si tua ni. Nak main pun tak senang. Ani, ya. Gantikan gua sini. Baik. Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak mana, Bang? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana? Eh, kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu? Apa salah kau pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, Pa? Salah tu tak salah. Setahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kahwin. Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja.
Kalau lakinya pakai baju Melayu, engkau katakan dia nak pergi kahwin. Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, engkau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang bajuku mana dah? Siapa yang kahwin, bang? Kawan akulah, namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak? Jamil? Jamil yang mana, bang? Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu, engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak? Ofis besar? Setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil. Abang saja seorang lah. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak? Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, pak. Butang baju aku mana, pak? Betul ke, bang? Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepu baru kau tahu. Budak baju aku mana dah? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Budak baju aku mana, pak? Adalah. Kau tahu di situ sebab tu aku cari tak jumpa. Bang, berapa tu kali sampai? Sekejap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Rashidah? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pagi. Waalaikumsalam. Jemput sudah, terima kasih. Bang, Tok Kadi pun dah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Abang dah berjanji dengan Cik Jamil. Cik Jamil suruh abang tunggu di sini. Ha, tu pun Cik Jamil datang. Mana? Oh ya. Tipa tak datang? Dia sedang sibuk main mahjong. Cik Rashid, apa juga sampai? Sudah. Silakan masuk. Silakan. Oh ya, betul ya. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbana taqabbal minna. Amin. Amin. Amin.
Pergi rumah orang kahwin apa, sampai pagi pun belum pulang-pulang lagi. Tiba, Jamil dah pulang. Cuma bapak tengok, sudah pukul 7:30 pun dia belum pulang-pulang lagi. Hati siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau main majung saja. Sudahlah pak, bapak tu selalu sebelahkan si Jamil. Jamil. Ya, Pak. Kau baru pulang, Jamil? Pak. Saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak. Terima kasih. Dan saya rasa lebih baik saya betul terang dengan Bapak. Bagus. Cakaplah, Jamil. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang bapak nak marah anak jantan? Tapi bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah istri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya cakap dengan Latifah, Pak? Pandailah kau borakkan dia tu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jamil. Ya, Pak. Selamat pengantin baru. Allah panjangkan usia bapak mertuaku. Amin. Nih, kau dah bangun, Pak? Abang pergi ke mana? Sampai pagi baru pulang? Allah, kau tak tahu, Pak. Semalam kawan-kawan abang semuanya tak mau lepaskan abang, Pak. Mereka tu sayang pada abang. Mereka ajak makan, minum, menyanyi, menari. Dahsyat betul, Pak. Abang pun menarilah tu. Allah, apa salahnya setahun sekali, bukannya selalu. Pak, semalam kau main majung, menang ke kalah? Menang RM10. Pak, kalau pasal main majung, siapa boleh lawan? Pak, semalam kawan-kawan abang semuanya kirim salam pada Pak. Lebih-lebih lagi, isteri Cik Jamil. Jamil yang mana? Jamil, pengantin baru. Ikut salam. Kau ni nak ke mana pula, Pak? Ha? Ke mana lagi? Pasalah. Allah, tak usah lebih bahasa, Pak. Marilah kita duduk di sini, bergurau senda. Kenapa abang ni? Ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa-apa, Pak. Aku tu teringat pada pantun orang tua-tua. Katanya, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama kucing yang belang? 2-3 boleh dicari. Mana nak sama adik Latifahku, Sora? Sudahlah, dah tua pun. Pak. Kau nak pergi pasar, jaga ya. Sunatnya bawa kereta pelan-pelan sedikit, Pak. Merbahaya. Iyalah. Kak Tifa, apa kabar, Kak? Kabar baik, Cik Rasidah. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu, Kak. Siapa yang kahwin?
Alah, kakak ni bapak tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Cik Yamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang memuji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. Ya, memang saya izinkan Cik Yamil kahwin. Cilaka punya Jamil. Malam ni pun ada keramaian lagi tau kak. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat 7 hari 7 malam. Kenapa dia buat 3 hari 3 malam saja? Kak, kalaulah ada perempuan macam kakak dalam dunia ni, saya rasa dunia ni akan aman dan tenteram. Memang tenteram. Sekejap lagi meletuplah perang. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada malam ini ialah malam keramaian yang ketiga sebagai menyambut upacara perkahwinan Cik Asnah dengan Cik Jamil. Maka perlu diingatkan, mulai dari esok hari, Cik Jamil dan istrinya serta ibu mertua Cik Jamil tidak akan tinggal lagi di sini. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah dan sebuah kereta beserta dengan seorang driver. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan semua. Terlebih-lebih lagi, terima kasih ini saya tujukan kepada isteri saya yang tua, Cik Latifah. Sebab Cik Latifah telah pun memberi keizinan kepada saya supaya nikah satu lagi. Tuan-tuan terlebih maklum, kerana Cik Latifah itu mandul. Di samping itu, saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana agaknya saya dilahirkan semasa bulan terang. Setakat itulah saja ucapan saya. Terima kasih. Selamat pengantin baru, Cik Jamil. Agaknya bulan dah jadi gelap. Terima kasih. Allah. Ya Allah, ini tolong. Amboi, berseri Cik Jamil. Tengah jaya bulan. Sidang. Bulan. Ya. Iya, memang dah berlalu. Ini adalah pasalnya. Kasih Bang Jamil. Hah? Mari sini. Hah? Buat apa lari? Pak, saya lagi malu, Pak. Malu? Baru tahu malu ya? Hah? Kawin ya? Awak kawin lain ya? Kami terlepas. Dapat ke aku kau hajar sebelah tadi? Nanti ya? Nanti ya? Nanti? Mari, mari sini. Mari. Hei, berpanggil lah.
Abang, kau katakan aku perempuan gila? Mengapa kau biayap sekali menganggur di sini? Lepaskan aku! Sabar, lepaskan aku! Sudah, sudah, sabarlah. Kalau kau dia keluar, dia memang mengata dalam majlis ini. Lepaskan aku! Ayo kau dia keluar! Aku ajar bubat sial tu! Ambil lagi orang! Sudah, sabar. Bawa ke dalam. Bawa. Malu. Bagaimana si Latifah boleh tahu ini semua? Aku pun heran. Sayalah yang beritahu pada dia, bang. Hah? Oh, jadi kau mula punca ini semua, ya? Kenapa kau suka campur orang berpasal? Hati siapa tak geram kalau macam ini? Dah kahwin dua tu satu hal. Yang tak balik ke rumah sampai tiga hari, pergi ke mana pula? Kau tu terlalu cengih, Tipa. Agaknya Jamil takut nak pulang ke rumah. Bapak tu kalau Tipa bergaduh dengan si Jamil, selalu sebelah ke si Jamil. Apa bapak makan suam? Bapak bukan apa-apa, Tipa. Bapak dengan Jamil tu sama saja. Kami berdua ni anak yatim piatu. Tak ada tempat nak bergantung. Mak dah mati, bapak pun dah mati. Hai, dah tua-tua pun kira anak yatim piatu. Oi, mesti kira. Bukan macam kau. Kau ada bapak. Cobalah mak tengok. Hati siapa yang nak senang kalau macam ini? Apa yang kau nak susahkan senang? Sekarang rumah ni dah kita yang punya. Bukan saya hendak pada rumahnya. Saya hendakkan Abang Jamil. Abang Jamil kau tu barangkali banyak kerja. Itu sebab dia tak pulang. Alah, kerja apa saja yang banyak, mak. Jangan-jangan perempuan gila tu dah rantai kaki tangan dia. Sudah tiga hari, tiga malam. Jamil tak datang kerja dan tak pulang ke rumah. Adakah kamu tahu ke mana-mana dia pergi? Cik Rafi, telefon. Halo? Oh, ya. Ya. Baiklah. Sekarang juga saya datang. Thank you. Apa pula yang kau tersengih tu? Kita semua cari Encik. Tiga hari, tiga malam, Encik. Rupa-rupanya Encik bersembunyi di sini, ya. Aku bukan bersembunyi dah. Takut bini. Jadi, kenapa pula Encik panggil saya kemari? Rafi, mulai hari ini kau menjadi driver. Driver, Encik? Buat sementara waktu sajalah. Sudah perkara aku dengan isteri aku dah selesai, engkau naik balik jadi bil kolektor. Baiklah. Tetapi dengan satu syarat, Rafi. Syarat? Jikalau ada siapa bertanya pada kau pasal aku, engkau cakap satu aja. Kesian. Baiklah, Encik. Faham? Faham. Rafi, kita mulakan dengan babak yang pertama. Nak ke mana, Tipa? Tipa nak pergi merepot pada kaum ibu supaya mereka membuat satu undang-undang. Undang-undang apa? Laki-laki tak boleh kahwin lebih daripada satu. Kalau dulu kau buat begini, bagus. Sekarang dah terlambat. Lambat tak lambat, Tipa tak peduli.
Tipa nak buat mereka tu sampai bercerai. Tak baik, butuhkan masjid. Jadi bapak sukalah kalau si Jamil tu kahwin dua, ya? Suka. Apa, pak? Tak suka, tak suka, tak suka. Ha, itu pun kereta Jamil. Nanti tipa aja dia cukup-cukup. Ani. Kenapa abang ni? Apa yang sudah terjadi? Kenapa bungkus-bungkus? Apa dia? Rafi? Apa pasal? Kesian. Apa yang kesian? Kesian. Eh, agaknya kau dia gila. Abang kena langgar lori, Pak. 3 hari 3 malam masuk hospital. Langgar? Macam mana boleh jadi pelanggar? Pak, Pak, kau tolong buatkan kopi sedikit, Pak. Ya, Bang. Jamil, dengan lori apa kau berlanggar? Dengan lori tai. Fi, beritahu Cik Latifah suruh campurkan kopi aku dengan madu lebah, ya? Baik, Cik. Jamil, Pak? Macam mana yang kau boleh berlanggar dengan lori tai? Berlanggar bohong, Pak. Bohong sunat. Tak sangka menantu bapak otak bergeliga, otak penipu. Nak hidup, Pak. Cik Latifah, Cik Jamil suruh campur kopinya dengan madu lebah. Madu lebah? Cuba kau cari dekat almari. Aku ni kadang-kadang geram juga dengan Cik Jamil. Tapi kadang-kadang aku kesian pula. Kau kesian tak, Rafi? Kesian. Macam mana dia boleh berlanggar dengan lori, Rafi? Kesian. Lori besar ke lori kecil? Kesian. Susah aku bercakap dengan orang gila. Jamil, Pak. Pembohong dengan bini tua dah selamat. Dengan bini muda apa pula kau nak auta? Ini yang saya sedang fikirkan, Pak. Pak, ya? Kalau bapak ada buah fikiran, tolonglah berikan saya, Pak. Ha, nanti bapak fikir. Jangan lupa pula. Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga, otak penipu. Dia datang. Ada. Busuk-busuk bini tua juga. Sakit demam pun bini tua juga. Kenapa tak minta tolong pada bini muda? Dia buat... Sudahlah, Pak. Jangan kau banyak cerewet. Baru sekejap bapak dah berunding dengan Jamil dan Jamil sanggup mencerai isteri muda dia. Betul ke, Bang? Betul, Pak. Sumpah, wow. Kalau sumpah, abang tak berani, Pak. Tapi kalau Pak suruh abang telan bara api, bila-bila abang sanggup, Pak? Minum kopi kau tu. Pak. Lekas pergi ke rumah isteri muda. Ingat, buat apa yang bapak pesan. Faham, Pak. Pi, Cik. Angkat kaku, Pi. Pelan-pelan, Pi. Baik. Pi. Cik. Bapak yang pertama sudah selesai. Ya. Kita teruskan pula dengan bapak yang kedua, Pi. Baiklah, Cik. Abang pergi apa? Baik. Pak. Baik, selamat. Ya Allah. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Pelan-pelan, Cik. Pelan-pelan. Balak terlepas. Pelan-pelan. Aduh. Pak. Abang pergi dulu ya, sayang. Baiklah, Bang. Tata, Pak. Tata. Apa kau ni dah hilang akal ke sana? Kemana kau nak pergi ni? Nak balik. Nak balik ke mana? Ini kan rumah kita. Nak balik ke rumah lama, Mak. Budak ini. Rumah baru dah cantik-cantik. Yang kau nak balik rumah lama tu nak cari apa? Buat apa duduk rumah baru, Mak? Kalau hati tak senang. Nasib. Dah dapat menantu yang baik, anak kita pula buat pi'il.
Nah, itu pun Jamil balik. Betul ke, Mak? Ya, itu pun kereta dia. Abang Jamil, kenapa Abang Jamil? Oh, Adinda, Allah Ta'ala telah panjangkan jodoh pertemuan kita, Adinda. Kalau tidak, kita tak dapat jumpa lagi. Kenapa, Encik? Kesian. Apa yang kesian? Oh, kesian. Bukan diterampok setan ke? Tengoklah, Mak. Kesian. Ya Allah, macam penyakit dalam rumah ini tau. Bang, ceritakanlah, Bang. Kalau Abang tak nak cerita, nak pergi matilah. Jangan pergi mati, Nah. Jangan. Ceritanya begini, Hasna. Selepas peristiwa malam itu, Abang betul punya bergaduh dengan isteri tua. Sekali, dia tore-tore muka Abang dengan pisau. Nasib baik tak kena biji mata. Tiga hari tiga malam Abang masuk hospital. Sebab itulah Abang tak pulang. Celaka punya madu. Nanti nak pergi rumah dan hajarkan muka dia. Jangan. Ceritanya belum habis lagi. Duduk. Tak payah pergi sana lagi, Hasna. Sekarang, perhubungan Abang dengan isteri tua tu dah putus. Betul ke, Bang? Betul. Tak berjajah dengan Rafi. Betul kan, Cik? Kesian. Itu betul lah tu. Aduh. Nah, kesian tak, Nah? Kesian, Bang. Ya, Jamil. Ya, Pak. Bapak nak jumpa sekejap. Baik, Pak. Masuk. Bapak panggil saya, Pak. Ya, Bapak panggil. Apa hal dengan istri muda kau semalam? Tak ada apa-apa. Semuanya selamat. Syukur, Alhamdulillah. Macam mana idea Bapak? Tak sangka, Pak. Special, first class, tip top. Itulah saja Bapak nak tahu. Jadi sekarang, Jamil boleh pergi. Terima kasih, Pak. Cik Jamil. Ya, Pak. Kalau ada apa-apa perkara yang sulit tak boleh pecah, kasih tahu Bapak. Saya Latifah, isteri Cik Jamil. Saya nak jumpa dengan ni. Cik Jamil? Ya. Cik Latifah, isteri Cik Jamil nak berjumpa. Terima kasih. Please, please give me 5 minutes. Latifah. Cik Jamil sedang sibuk. Dia tak cuma 5 minit. Baiklah. Silakan duduk. Terima kasih. Oh, apa khabar Cik Latifah? Khabar baik. Silakan duduk. Cik Latifah datang. Latifah. Ya. Yeah. Doris, panggilkan Latifah kemari. Baik, Tuan. Cik Latifah, Tuan Haji nak berjumpa. Baik. Senyum. Duduk. Sebenarnya Bapak tak suka kau datang ke ofis mengganggu Jamil. Pak bukan nak mengganggu, Pak. Pak tu kesian. Bang Jamil tu sakit. Dia sakit, Abang Khususah, Bapak ada? Kalau ofis Bapak pakai undang-undang. Kerana tiba dan melanggar undang-undang, Bapak jatuhkan denda. Dendanya dalam 1 minggu, Jamil boleh pulang ke rumah 4 hari. Hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, hari Minggu.
Yang lagi 3 hari dia kena pergi mana? Dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini muda ke? Cek! Dia dah cerai bini dia. Cik Latifah, Tuan Jami panggil. Ha, pergi. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah menantu aku. Amin. Apa khabar, Bang Jamil? Ada kurang sedikit sakit, ya? Makin sakit, Pak. Berdenyut-denyut. Wah, bapak tu kalau dekat ofis kau main cengih, ya? Macam singa, Pak, tu. Ni, bahan dalam kemarin ni, mesti dia dendakan abang ni. Memang. Abang dah kena denda pun. Ya, kak? Dalam 1 minggu, abang kena kerja overtime 3 hari. 3 hari? Apa punya orang tu yang tak ada makna, tak timang rasa. Abang kerja siang, malam, pagi, petang, panting tulang. Sekarang esok kena overtime pula. Apa punya nasib. Ini hari abang nak makan sup kambing ke nak makan sup ayam? Sup ya. Hari ni abang nak makan sup ayam. Tapi jangan lupa campur dengan madu lebah ya. Pasal apa pula campur dengan madu lebah? Doktor suruh madu lebah kasih kuatkan badan. Penyakit kaki abang ni pun boleh lekas baik. Pak tengok kaki abang yang sakit tu? Tengok, Pak pegang pelan-pelan tu, Pak. Ini sakit ni, sakit bisa tu. Berdenyut je lah. Ada. Kenapa terbungkus dengan seluar sekali? Ya tak, ya. Lepas pintu kan makin sakit. Celaka punya doktor ni. Mana dia buat kerja? Nanti abang nak marah dengan doktor. Pak pulang dulu. Pak siapkan sup ayam campur dengan madu lebah. Tiga sudu. Nanti ya, abang nak marah ke doktor. Pak pulang dulu, Pak. Abang jangan tepi-tepi apa banyak kereta. Ya, doktor ni. Adakah dia ikat? Inilah doktor amateur semua susah. Selamat satu perkara. Tuan Haji nak berjumpa. Biliknya di ujung sana. Terima kasih. Silakan duduk. Sebenarnya, saya... sebenarnya, saya tidak sukalah Cik Hasna datang kemari mengganggu Jamil. Saya bukan mengganggu dia, Tuan. Saya kesian. Suami saya sakit. Oh, jangan susahnya. Kalau dia sakit, saya ada. Di dalam ofis ini, saya pakai undai-undai.
Oleh kerana Hasna telah melanggar undang-undang, saya jatuhkan denda. Dalam satu minggu, 3 hari Jamil boleh pulang ke rumah. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. 4 hari lagi, dia pergi ke mana? Oh, dia kena kerja overtime. Overtime ke? Bini tua ke? Oh, no, no, no. Istri tua, dia sudah cerai lah. Cik Hasna, Tuan Jamil panggil. Silakan, Cik Hasna. Terima kasih, Lek. Apa khabar, Pak Jamil? Sekarang dah baik? Khabar baik, sayang. Khabar baik. Abang Jamil, ya. Pak Haji tu mengada-ngada tau. Cakapnya pelat macam orang putih ni. Oh, itu nasib baik tu, Hasna. Kadang-kadang dia buat pelat Jerman, siapa pun tak tahu. Ini nak datang kemarin ni mesti dendakan abang ni, mesti ni. Ya, abang. Sekarang abang kena denda tau. Dalam 1 minggu, 4 hari overtime. 4 hari? Ya. Mak mati aku celaka. Punya orang tua ni tak ada timbang rasa. Kutukit orang tu ni. Abang Jamil, ya, dia. Sekarang abang nak makan apa? Oh, malam ni, ha? Ya. Ha, masak apa pun tak apalah, nah. Abang tak cerewet. Eh, bang. Ya. Kalau nak tak salah, luka abang kemarin sudah sini. Tak ada, datanglah kau tu. Memang belah sini. Ya ke, bang? Belah sini. Kau tak jauh, kau tanya mak. Tanya mak. Nanti nak telefon mak. Halo? Itu Mak, eh? Mak, Mak. Luka Abang Jamil di sebelah mana, Mak? Sebelah kiri ke di sebelah kanan? Alah, macam ini pun Mak tak boleh ingatlah. Baiklah, Mak. Itu saja yang anda nak tahu. Mak Jamil, ya, ya. Mak bilang pun Mak tak tahu, Bang. Ya, yang belah sini, Abang. Bilang belah sini. Eh, tadi sebelah sini. Kenapa sebelah sini pula, Bang? Datanglah kau tu, Hasna. Memang tadi pun sebelah sini. Ha. Betul ke, Bang? Belah sini. Ha. Nah, biarlah belah sini ke. Asal ada plaster saya, saya minta Nana, ya. Eh, nah, malam ni Abang nak makan super kambing. Sekarang pergi ke pasar, beli daging kambing, campur dengan cili kelabu. Asal sup kambing saya, Nana. Ya, Bang. Sekarang dah nak balik. Ya. Balik, ya. Jalan tepi-tepi tu. Ya. Jangan dalam pasar. Ada budak-budak nakal. Ya, jangan main mata. Tata, di situ tu. Tata. Apa dah kena tumbuk? Aku nak hidup dah. Oh, orang bini tu selalu begini ya? Selalu nak membohong saja. Ini bohong sunat, dapat pahala. Kau mana tahu. Sekarang ni kau belum hidup, kalau kau hidup lebih berani kau buat nanti. So, Rafiq, sekarang kau naik balik di bil kolektor. Aku nak tanya yang 10 orang tu dah bayar hutang sewa rumah tidak? 9 orang dah bayar, Cik. Seorang lagi belum bayar, Cik. Siapa yang belum bayar? Pak Adi. Lagi-lagi Pak Ali. Yang kau diam-diam ke diri. Diam tak tempoh lagi bagaimana, Cik? Pak Ali nak main kayu 3 apa? Rafi, sekarang juga kita tengok Pak Ali. Sekarang juga, Cik? Sekarang juga. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia mana yang ampunya kepada istri tua.
karena sayang padamu. Kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merayap balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merayap, anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai tembera. Tetapi jangan sampai hai pecah tembelah. Pandai tembera, tetapi jangan sampai hai pecah tembela. Pak Ali. Waalaikumsalam. Oh, Cik Rapi. Cik Rapi, bolehkah Pak Cik minta tangguh sampai bulan depan? Tangguh? Tak boleh tangguh lagi, Pak Ali, sebab sudah cukup saya beri tangguh daripada satu bulan ke satu bulan. Hingga sekarang, hutang Pak Ali telah pun meningkat sebanyak RM300. Bukan saya tak mau bayar, Tuan. Saya sedang sakit lumpuh, tak boleh jalan. Kalau saya sudah sembuh, insya Allah saya akan jelaskan. Baiklah, Pak Ali. Saya beri tempoh sehingga besok pagi. Besok pagi, kalau Pak Ali tak dapat jelaskan hutang sewa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Hanya dipersilakan Pak Ali keluar. Pak, kenapa, Pak? Yang telah terjadi, Pak? Begini, Encik. Encik ni datang nak minta sewa rumah. Cik! Siapa bilang aku datang nak minta sewa rumah? Aku bukan datang nak minta sewa rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Engkau kerani apa ni? Cuba aku tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati, siapa nak jaga anak dia? Aku juga. Bodoh! Makan gaji buta. Saya tumpang lalu ya, Pak. Sedari, jangan percaya cakap dia ni. Setan. Sedari yang cantik jelita, ini bapaknya, ya? Saya. Sakit, ya? Ya. Dah berapa lama bapak sakit? Dah 6 bulan, Cik. 6 bulan? Ya. Kesian, kesian. Saya ni manusia lembut hati, tak boleh tengok orang sakit. Bukan macam dia ni. Dari, ambil wang ini RM50, bawa bapak pergi jumpa doktor, ya. Ambil, ambil, jangan malu. Ambil. Ha, gitu. Hari ni saya tolong saudari, besok-besok saudari pula tolong saya. Terima kasih, Encik. Budi baik Encik tak dapat saya balas. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Jamil. Lebih bagus Abang Jamil bin Abu. Baik, Abang Jamil. Siapa namanya ni? Rohani. Rohani yang boy sedap namanya. Macam nama nenek saya. Cik Rohani, Abang Jamil pulang dulu, ya? Silakan. Saya pulang dulu, ya, Pak. Pegang. Tuan. InsyaAllah. Bulan depan,
saya akan jelaskan. Tak payah, Pak Ali. Pak Ali boleh tinggal di sini, free of charge. Cik Rohani, kalau ada uang ni datang minta sewa rumah, perambat dia dengan penyapu. Saya cemburu tau. Pak, baik betul Abang Jamil tu ya, Pak? Ya, baik. Baik. Baik ada makna tu. Kenapa abang termenung lagi? Makanlah sunya. Makanlah Jamil, makan. Baik, Pak. Kenapa abang terkejut? Abang terbayang wajah kau dalam sup ini, Pak. Oh, Adinda. Nasib baik kau tidur. Adik sayang. Kenapa, bang? Aku ingin kau. Itulah, abang tidur tak nak cik kaki. Doris. Yes, please come in. Okay, sir. Yes, sir. Doris, please address this letter to Tan and Wong Company. Sir, with reference to your letter dated the 21st of March 1962, I hereby confirm to purchase that particular piece of land at $1.27 a square foot. Besides, I love you. Oh my darling, can you see the old ones dreaming for the young ones? Doris, please cancel this. Tolong panggilkan Rafi kembali. Very well, sir. Cik Rafi, Cik Jamil panggil. Ada apa, Cik? Hamba tak tertahan menanggung asmara. Berikanlah hamba penawar agar hati hamba tenteram dan damai. Encik, pergi sandiwara, Encik. Bila nak main? Aku nak pergi sandiwara lah. Sandiwara aku nak. Bila bayang? Ya, Rafi. Engkau tolong pergi minang anak Pak Ali itu, Rafi. Ini kerja orang tua-tua, Encik. Orang tua-tua dulu. Zaman dulu boleh orang tua-tua masuk Minang. Zaman sekarang zaman moden, orang muda pun boleh. Engkau pun boleh. Baiklah, saya try, Encik. Tuhan,
Pak? Bapak tengok kau dalam 2-3 hari ini. Belain saja. Apa kau sakit? Ya, Pak. Ani sakit kepala. Sian. Sakit. Sakit ada makna tu. Hari ini saya tolong saudari. Besok-besok saudari pula tolong saya. Tolong apa, Bang Jamil? Tolong senang aja. Bila, Bang? Sekejap lagi boleh tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Terima kasih. Apa macam niaga? Niaga bagus juga. Bila ada tinggal tempoh. Nah, kedai saya ni nak tutup. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Ha, dipendekkan cerita saja. Saya pun tak payah nak cerita panjang-panjang. Cik Jamil tu nak masuk minang anak Pak Ali. Ha? Ha, terima sudahlah Pak Ali. Menyenangkan kerja saya dan saya tak ulang alik 3-4 kali datang kemari. Perkara ini, saya nak kena tanya rohani sendiri. Eh, dia tentu mau. Dia tentu mau. Iya ke? Ya, rezeki jangan ditolak, Pak Ali. Baiklah. Rohani. Rohani. Sakit lagi kepala kau, nak? Sekejap lagi nanti, baik. Cik Jamil dah masuk minang kau. Kau nak? Ha, kalau orang perempuan begitu, menunjukkan dia mahu, Pak Ali. Iya ke? Iya. Cik Abi, yeah. Bulan ini gaji awak naiklah. Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid, Pak Ali. Terima kasih. Cik Abi, Cik Jamil tu dah kahwin ke belum? Bujang. Bujang trona, Pak Ali. Bujang trona? Ya. Yeah. Sian, dah tua masih bujang. Bujang alik bata, katakan. Alik bata tu apa? Angkatan bujang tua. Pukullah tabu. Pukullah tabu, pukul rebana. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Kalaulah jodoh, kalaulah jodoh, tidak kemana. Ya naam si. Banang, gununglah banang, gunung selawang. Gununglah banang, gununglah banang, gunung selawang. Bagaikan pinang, bagaikan pinang, di belah dua. Tanah yang licin tidak berduri. Tanah yang licin tidak berduri. Ibarat cincin, ibarat cincin lekat di jari. Ibarat cincin, ibarat
Jam sudah hampir pukul 3 pagi. Tidurlah, Ani. Mata Ani belum nak tidur lagi lah, Bang. Pukul 3 pagi, tidurlah Intan. Besok bangun lagi, senda gurauan. Bangun pagi-pagi, hai renung ke awan. Lepas gosok gigi, minum kopi satu cawan. Kanda pergi kerja jauh di kota. Dinda jaga rumah, jangan main mata. Nanti petang Kanda pulang, kita sembang panjang-panjang. Dinda jangan bimbang, Kanda tak pernah kawin. Bujang bukan mata keranjang. Kalau tak tanya-tanya orang itu semua. Sembayang Ani, besok kita akan pindah dari sini. Abang telah pun membeli sebuah rumah dan sebiji kereta sport untuk Ani. Ani suka tak? Bapak? Oh ya, bapak juga akan ikut pindah bersama kita. Tidurlah, pejamkanlah mata. Masuk. Ada apa Jamil nak ke bapak? Bapak, semalam saya menikah lagi satu, Pak. Jadi tiga lah istri kau sekarang? Tiga, Pak. Kenapa tak cukup kentar? Lain tahun, Pak. Jamil, ya, Pak. Kau bikin satu hal. Jadi istri kau yang bertiga boleh datang di sini, bapak bikin undang-undang baru. Bagus tak idea, Bapak? Special, Pak. Apa nama istri kau yang baru itu? Rohani, Pak. Rohani? Amboi, cantik nama Rohani. Pak. Ya? Jadi kalau bapak nak kawin satu, saya boleh tolong carikan. Cincin sudah siap kata okey? Oh, sudah, Yunya. Duduklah, kau boleh ambil, ya. Cantiknya barang ini, ya. Encik baru beli ke? Tidak. Saya baru bertanyakan harganya. Oh. Encik ni siapa? Nama saya Rohani, Encik. Nama saya Hasna. Kecil dia dah kan, kecil. Kecil dia hal, oh, mantap lah, ikut. Kasih, kan? Tak puncak, kan? Oh, saya puncak tak apa, okey. Kau punya loket sudah siap, okey? Oh, Nyonya. Sudah? Sudah. Ha, mari. Nyonya, ini cincin ada sih.
Cantiknya. Cuba Cik Rohani tengok. Cantik ya cincin ini? Cantik. Oh, orang yang rampas suami saya ada di sini rupanya. Eh, kenapa awak ini terlalu biadab? Bukan saya merampas suami awak, awak yang beri izin kepada dia. Sebab awak tu mandal. Bila saya beri izin, itu surat palsu. Kalau awak dah tahu surat itu palsu, kenapa awak tak nak beritahu kepada balai polis? Oh, awak cakap besar ya. Malam tu awak katakan saya orang gila. Awak tolakkan saya. Sekarang saya nak tolakkan awak. Apa awak nak buat? Nah. Masuklah. Ini aku nak masuk. Masuklah. Ha, cuba masuklah. Ha, masuk. Sudahlah Encik, jangan gaduh. Masuk. Tak baik. Kalau kita bergaduh macam ini, berarti kita merendahkan martabat kamu wanita. Encik ni siapa nak masuk campur? Saya ni orang tengah. Sebelah sini pun tidak, sebelah sana pun tidak. Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh. Masih baik dalam ofis. Kalau dekat luar, sudah tentu orang sorak-sorakkan kita. Encik berdua nanti dapat malu, suami Encik tambah malu. Baiklah Cik Rohani. Nasib baik Cik Rohani ada. Kalau tidak saya hajar perempuan ini. Sedapnya. Sudahlah kak, sudah. Cik Asna, mari saya hantarkan. Cik Rohani, sama-sama. Cik Rohani, Cik Rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk. Dia tu baru kena cerai. Oh, begitu. Terima kasih Cik Rohani. Sama-sama. Ini siapa? Nama saya Rohani. Oh, nama saya Latifah. Ya. Saya itu bukan apa. Saya geram dengan perbuatannya itu. Saya faham, Kak Tifa. Bang. Tadi ada orang gaduh dekat kedai mas, tahu bang? Gaduh? Pasal apa ni? Pasal merebut suami. Apa? Tidak bang, mereka berdua tu bermadu. Nasib baik Ani sabarkan. Kalau tidak, Ani tak tahu apa yang akan jadi. Kalau pasal madu dua tu, kalau biasa Ani. Ada kawan abang tu Jamil juga nama dia. Tiga langsung istrinya, lagi dahsyat. Macam mana orang kahwin banyak-banyak tu bang? Sama saja macam Ani kahwin sama abang. Abang pun boleh kahwin tiga. Sengaja abang tak mau aja. Hai, kesian Cik Latifah. Apa? Tidak, bang. Isteri yang tua tu namanya Cik Latifah. Isteri yang muda tu namanya Cik Asna, bang. Oh, bagus juga namanya. Nak ke mana ni, bang? Abang nak pergi buang air. Jangan-jangan kena etek kolera. Abang ni ada-ada saja. Silakan masuk, Cik Rani. Terima kasih. Apa khabar Cik Asna? Khabar baik Cik Rohani. Dari mana ni? Dari rumah nak siapkan rambut. Lama tak jumpa ya. Iyalah, saya pun sibuk. Senang-senang datanglah ke rumah. Di mana Cik Rohani tinggal? Kad ini buat panduan ke rumah saya. Terima kasih. Kak Tifa, nak tengok wayang ya? Ya. Nunggu kawan beli tiket.
Tak ada kerja apa pun di rumah. Nak main mahjong, tak ada kaki hari ini. Kalau tak ada kerja, jangan jalanlah ke rumah. Di mana Cik Rani tinggal? Nanti saya kasihkan kakaknya. Terima kasih. Mari masuk sama-sama. Tidak, saya nak booking tiket untuk malam ni. Nak menonton bersama-sama suami saya. Beruntung awak. Suami awak mau tengok wayang sama-sama. Suami saya jangan tengok wayang. Nak balik rumah pun jarang-jarang. Jangan lupa datang ke rumah. Bang Jamil. Apa? Lepas mandi nanti kita makan dekat laman ya, bang. Mata-mata datang bawa saman? Bukan. Lepas mandi nanti kita makan dekat laman. Ah. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tipa. Apa khabar Kak Tipa? Khabar baik. Susah betul cari rumah Cik Rani. Apa pula susahnya? Silakan masuk. Bagus kita cakap-cakap di luar. Di luar banyak angin. Boleh juga, silakan. Sudah lama Cik Ani tinggal di sini? Tidak juga lama. Sesudah saya kahwin 2 hari, suami saya belikan rumah ni dan sebuah kereta sport. Silakan duduk, Kak Tipa. Terima kasih. Siapa orang tua itu? Oh, yang itu bapak saya. Dia sakit, ya? Ya, dia kena sakit lumpuh. Dah 6 bulan, dia tak boleh jalan, Kak Tipa. Bapak saya pun masih ada lagi. Tapi masih kuat. Apa khabar suami Kak Tipa sekarang? Oh, sekarang bagus Cik Rani. Sebab dia sudah berpisah dengan istri yang nomor 2 itu. Oh, begitu. Itu bekas madu saya tu. Kalau Kak Tipa kesiankan saya, tolonglah jangan bergaduh dekat sini, ya? Baik. Assalamualaikum. Apa khabar, Cik Hasna? Ada di sini, tak perasan pula. Mari kita duduk di sana. Mari. Pemanggil itu ada di sini? Yang lepas tu lepas. Mari kita duduk di sana. Tenangkan hati. Peliharakan martabat kamu wanita, ya? Saya faham, Cik Rohani. Sila. Beruntung betul saya hari ini. Cik Hasna pun datang. Apa khabar, Cik Hasna? Oh, baik, Cik Tipa. Dah lama datang. Baru sekejap. Amboi, Cik Hasna ni. Semenjak kita berjumpa di kedai Mas Tuari, terus tak nampak-nampak langsung. Yalah, Cik Tipa. Saya sibuk di rumah. Maklumlah melayan suami, melayan itu, melayan ini. Macam-macam sungguh, Cik Tipa. Kesian. Silakan duduk. Nanti saya ambil kursi lagi satu. Silakan. Cik Asna mengatakan Cik Asna melayan suami. Siapa suami Cik Asna sekarang? Siapa lagi, Cik Tipa? Kalau tak Cik Jamil tu. Setahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Asna. Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Setahu saya pula, Cik Latifah berpisah dengan dia. Tidak, Cik Asna. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Iya ke?
Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi, tak? Hei, Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak. Sedapnya. Dah dia rampas suami kita, biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain. Rumah tepi laut Cik Asna memang bagus. Angin bertiup kencang. Dulu, bapak saya pesan, kalau nak buat rumah, buat di atas bukit. Oh, bukit jangan cakap, Cik Asna. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat di kemarin hangin. Ah, begitulah naknya. Yang lepas tu lepas. Apa yang terlepas, Cik Rani, makin terbelit. Suami Cik Rohani tak nampak-nampak pun orangnya. Suami saya tu pemalu sikit orangnya, Cik Asna. Baguslah macam itu. Suami kita ni semua masa keranjang. Cik Rohani, boleh saya tumpang bedak di dalam? Boleh, silakan. Angkat tipah pun kalau nak tengok-tengok bilik, silakan masuk. Tak payahlah Cik Rani, biarlah saya mengambil angin di luar. Baik, mari. Amboi, comel sungguh rumah ini, ya? Siapa pula yang membalikkan gambar ni? Alamak, laki aku. Ini gambar suami Cik Rohani, ya? Saya. Cuba saya tengok. Ambon manisnya. Mukanya akan-akan suami saya. Siapa namanya? Jamil. Jamil? Saya. Oh, nama suami saya Jambon. Cik Tipah, mari sekejap. Sini ada berita gembira tau. Cuba Cik Latifah tengok gambar suami Cik Rohani. Handsome sungguh orangnya. Mana dia? Ini dia. Orang ni saya kenal betul. Memang pemalu orangnya. Betul ke Kak Tifah kenal? Iya. Dah 12 tahun pun. Nama dia Jamil bin Abu, bukan? Saya. Jamil, Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat, Cik. Apa yang tiga? Apa yang empat? Kalau Cik Rohani nak tahu, inilah suami saya. Kenal ke Kak Latifah? Takkanlah tak kenal suami kita pula. Pasal dialah kita bergaduh di kedai emas tu hari. Nampaknya kita ni dah terlanjur. Lebih baik kita berperang. Macam mana kata awak? Setuju. Sabar. Sekarang kita jangan gaduh. Kita mesti jaga tata tertib kamu wanita. Kita semua tak salah. Jamil yang salah. Mari kita kerjakan dia. Mari. Mari. Tak ada
mana dia? Itu tali apa tu? Rupa-rupanya dia lebih pantas dari kita. Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Buat apa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Mari. Alamak, mati, Pak. Mati. Mati, ah. Pasal apa ni? Pasal lepas mandi, Pak. Ha? Pak, lubang dah pecah. Tak boleh nak tutup lagi. Ayuh, lubang dah pecah? Ya, Pak. Pak, Pak, Pak. Pak. Papa nak ke mana, Pak? Ambil air sembahyang. Sembahyang apa, Pak? Asam dah habis. Sembahyang tolak balak. Tak tempat lagi, Pak. Balak dah sekat tu, Pak. Ha? Alamak, itu pun mereka datang. Jangan takut. Bapak ada. Allah panjangkan umur bapak. Sabar, sabar. Halo, Pak. Aduh. Pak Adi. Alamak. Mari saja. Saja. Ah, itu dia, itu dia. Mari, 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 mari. Dekat. Dah hajar sesuai. Satu saja. Jangan-jangan dia ada ilmu tak? Ilmu apa pula? Ilmu madu tiga? Ha. Itu bunyi suara kereta tu. Jatuh lagi. Kalaulah sempat aku sembahyang tadi, tak adalah tergolek macam ni. Baik.
kepada tingan kaki kanda daripada hidup nari mayang wa mati. Hai tuan anak, ampunkanlah wak mian dosa. Mayat tinggi, mik cengok mian manan. Tuan anak. Oi, bom jatuh. Rumah datang. Iya, baru nggak tahu. Lupanya orang mati naik kereta nesing ya. Siapa pula yang di sebelah dia tu? Jamil punya utang. Apa ya? Lu sudah mati bukan? Baru mati. Terjun pokok. Apa pasal lu terjun pokok? Masa itu hadapan. Apa ya? Orang sudah mati mesti pegang bendera tau. Itu macam apa? Tak boleh, Cik. Ini berat, Cik. Sudah, jangan kerja abang lagi, abang dah tak larat pun. Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga. Cerai? Nanti dulu. Kak Tipa, Kak Tipa sayang abang Jamil tak? Sayang. Cik Hasna? Sayang. Saya pun sayang. Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian. Abang Jamil tak boleh cerai tau. Tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya, malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam, rumah Cik Hasna. Lusa malam, rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa. Lepas itu rumah Cik Hasna. Lepas itu rumah Ani. Begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak. Terbalik. Rezeki jangan ditolak, mau jangan dicari. Hamba setuju. Aku tak mati. Kalau aku mati, orang kebas bini aku. Kawan lah, lu punya hukum sudah jatuh. Gua punya hukum bila mau jatuh. Mari. Lu pergi atas batu sana. Duduk. Lu tunggu sini. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam lah. Ah,
Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Hidup jalan singang-singang, mati bengang mendene. Tak capek.